Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tuan Wood bersama Ane Kawahyu dan Soib Ane Fahmi Adet. Apa kabar semuanya teman-teman? Sehat ya semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan berkah rezeki panjang umur semua dan dimudahin dalam belajar. Amin Allahumma amin. Oke, langsung aja sekarang Ane mau sedikit berbagi nih tentang taksim gitu ya. Tentang cara mengaplikasikan suatu teknik tertentu di taksim gitu. Di taksim. Ya paling sedikit aja tapi kalau mau banyak ya ke rumah ya guys. Iya enggak, Beb? Iya. Ya gitu. Untuk sekarang kita coba bermain teknik vibra ya, teknik vibra dan cara bermain tremolo. Bagaimana sih di dalam taksim itu teknik rusyah tremolo dan teknik left hand vibra, bagaimana sih penempatannya? Oke, langsung aja, jangan lupa subscribe. Sebelumnya subscribe dulu, nyalain lonceng, tekan tombol like. Oke. Oke, ini cara bermain teknik vibra dan teknik tremolo di dalam taksim. Jadi penempatannya begini modelnya. Oke, langsung aja ya. Kita ngambil dari maqam bayati, bisa bayati juga, bisa nahwan juga. Gitu. Bayati ya. Pertama tremolo, tremolo. Jadi kita main lambat dulu. Nah, sekarang kita cepetin ya. Belum pakai vibra. Sekarang contohnya kita main bayati. Pakai vibra. Sekarang kita pakai teknik left hand, vibra dan tremolo. Jadi penempatannya begini. Misalnya taksim bayati. Ini vibra. Gesernya begitu. Perhatiin ya. Langsung. Nadis. Gitu. Jadi apa? Kita di rumah nih pelajarin. Gitu dulu. Jadi jangan ada yang terputus ya, jangan ada yang terputus. Kalau ini terputus nih, padahal ada yang kesleo-sleo gitu ya. Ini jangan, tadi stabil. Latihan ininya dulu.
baru latihan di sini. Oke, mungkin itu aja. Sekedar sedikit aneh berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman belajar di rumah. Dan jangan lupa follow IG UtwanWood. Dan juga jangan lupa subscribe. Yang mau komen silakan di kolom komentar. Ya, pokoknya lancarin di rumah. Ya, minimal 20 menit gitu satu hari. Ya kan, cuman begitu doang, kita ngelatih free bra aja, yang penting 20 menit tuh sehari. Insya Allah dalam waktu seminggu kita udah lancar main, insya Allah ya. Oke, gitu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.